Kondisi Fatmi Asih yang sangat menyayat hati akhirnya mendapat perhatian dari kepala daerah di Jambi. Kepedulian langsung diberikan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli setelah mendengar kabar tentang kondisi bayi penderita hidrosepalus yang ditinggal kabur orang tuanya. Gubernur Zola menjenguk Fatmi Asih di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi Sabtu siang. Saat bertemu dan melihat langsung kondisi Fatmi Asih, Gubernur Zola tidak mampu membendung air mata iba dan kesedihannya. Gubernur Zola mendoakan agar Fatmi Asih selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan. Zola yang tampak sangat sedih melihat kondisi Fatmi Asih berpesan kepada pihak Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk benar-benar memperhatikan perkembangan kesehatan Fatmi Asih. Tentu ini mengingat umurnya masih begitu muda, kita doakan ya anak kita itu bisa dikembangkan. Kita dari rumah sakit, saya sudah Rumah Sakit Raden Matahir sudah berpesan betul, tolong diperhatikan. Suci Mahayanti, Jambi TV.